Sebuah video yang memperlihatkan seorang perempuan yang menjual rambutnya dan dihargai 1 juta rupiah viral di media sosial. Video itu dibagikan oleh akun Instagram @andreli48. Dalam video terlihat seorang pria yang menawar rambut wanita berbaju kuning dengan harga 1 juta rupiah. Wanita tersebut memang mempunyai rambut panjang yang tampak sehat. Rambutnya tersebut dikuncir kuda. Usai memberikan uang, pria yang sudah membawa gunting tersebut lantas memotong rambut wanita itu secara perlahan. Sebelum rambutnya dipotong, wanita tersebut terdengar menyerukan kalimat Allahu Akbar. Prosesi pemotongan itu pun disaksikan oleh keluarga si wanita. Pria tersebut dengan hati-hati memotong rambut yang panjangnya sampai pantat itu. Rambut wanita itu pun menjadi pendek dengan panjang seleher. Unggahan tersebut pun mengandung beragam komentar dari warganet. Tak sedikit yang berkomentar jika daerahnya sudah menjadi hal biasa menjual rambut. Satu juta ya, Dek. Ini ya, ambil 1 juta ini uangnya. 1 juta. Ya, cukup. Ya, ini ya. Pemadang, Pak. Anu, Thank you.